selesai, saudara sudah arahkanlah hati kepada Tuhan. Kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Berpujilah. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera-Nya dari hari ini sampai. Wow.
Iya, dari video ini kita melihat bagaimana anak-anak kecil itu bereaksi ya. Nah, maka dari itu sebetulnya sikap toleransi untuk menerima dan menghargai perbedaan itu perlu dilatih, ditanamkan dan diajarkan sejak masih anak-anak, bahkan terbiasa setelah dewasa sekalipun. Apa pentingnya mengembangkan toleransi sejak dini dan bagaimana juga menanamkan dan mengembangkannya? Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk boleh hadir dalam seminar keluarga Harmony in Diversity hari Sabtu depan tanggal 27 Oktober mulai pukul 9 sampai dengan 11. Temukan jawaban yang tepat dan selamat menjalani hidupan bahagia dalam keberagaman di tengah bangsa kita yang begitu beragam. Hari ini ada besar di basement. Dan minggu depan adalah merupakan perayaan HUT DKISU yang ke-35 tahun. Mohon partisipasi jemaat untuk berbusana Nusantara. Terima kasih atas perhatian.